Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Putaspeh. Kali ini Putaspeh akan mendokumentasikan pembuatan tas bodoran dari Bapak Mediansyah yang ada di Bogor. Beliau memesan tasbeh dengan diameter butiran yaitu 5 mm. Jadi ini tasbeh kecil dengan diameter butiran yaitu 5 mm. Menggunakan bahan yaitu dari galih asam gandul mati murah. Oke, kita ikuti untuk proses pembuatan tasbehnya. Ini adalah bahan yang akan saya gunakan untuk proses pembuatan tasbeh bodoran dari Bapak Mediansyah yang ada di Bogor. Ini adalah galih asam gandul mati murah. Ini kondisinya benar-benar sudah mati murah seperti ini. Ini bahan yang sudah terkupas bawaan dari alamnya dan warnanya juga sudah kehitaman seperti ini. Oke, kita ikuti proses yang pertama untuk cetak butiran. Inilah hasil dari proses cetak butirannya, bekas cetakannya, dan serbuk limbahnya. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses penyempurnaan butiran. Ini hasil dari cetakan tadi. Biar pengamplasannya mudah dan lebih cepat, harus disempurnakan lagi. Oke, kita ikuti proses untuk penyempurnaan butiran. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses pengamplasan. Biasa pengamplasan saya menggunakan air atau metode basah. Oke, kita ikuti proses untuk pengamplasan. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses mengkilapkan butiran. Ini hasil dari pengamplasan yang sudah kering kemudian dikilapkan. Mengkilapkannya hanya menggunakan gesekan dari bambu hitam, jadi tidak ada unsur kimia apapun. Oke, kita ikuti proses mengkilapkan butiran. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses pembuatan kepala tasbeh. Ini untuk bahannya, untuk modelnya seperti biasa, dan untuk besarnya atau gedenya saya sesuaikan dengan butiran 6 mm sesuai dengan permintaan. Jadi kepala tasbehnya juga kecil dan pembatasnya juga kecil-kecil. Oke, kita ikuti proses untuk pembuatan kepala tasbeh. We'll be right back.
tahap berikutnya, yaitu proses untuk merangkai tasbihnya. Saya kenakan benang warna hitam. Kemudian ini untuk kepala tasbih, bandul, dan pembatas. Kemudian ini untuk butiran tasbihnya. Oke, kita ikuti proses untuk merangkai tasbihnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah proses pembuatan tasbih orderan dari Bapak Mediansa yang ada di Bogor. Beliau mesin tasbih dari kali asem dengan diameter butiran yaitu 5 mm. Ini hasil dari proses pembuatan tasbihnya. Ini bentuknya kecil, imut seperti ini. Ini warnanya natural, pincangannya juga natural dari kali asem gandul mati murah. Ini ada pembatas gesernya yang bisa digeser-geser posisinya di mana saja bisa untuk dalam putaran tasbihnya. Mudah-mudahan dengan video ini Pak Mediansa bisa melihat bagaimana untuk proses pembuatan tasbihnya. Saya akhiri, barangkali ada kata-kata atau video yang masih kurang bagus, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.